Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di pertemuan ini tentang bagaimana mengatasi sakit pada tumit dengan sebuah teknik regangan. Latihan ini dilakukan 1 hari 2 kali selama 3 minggu. Insya Allah sakit pada tumit akan hilang. Mari kita mulai. Pertama, letakkan kaki posisi di atas kira-kira 1/2 meter seperti ini. Kemudian urut di belakang tumit. Di sini ada cekungan. Kita urut ke atas begini. Sekuatnya hitungan 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian dari tumit ke atas. Tadi di belakang di sini ya cekungan. Sekarang dari tumit ke atas, hitungan 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Gerakan selanjutnya adalah kita dorong telapak kaki ke arah depan, kemudian lepas tumpuan pada pergelangan kaki. Hitungan 1 sampai 10. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Selanjutnya kita tarik ke belakang seperti ini. Kita lepas. Ketika menarik ini otot dari paha ke betis ini akan tertarik. Kita mulai hitungan 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Kemudian gerakkan telapak kaki ke samping kiri. Hitungan 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian gerakan ke samping kanan hitungan 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Selanjutnya kita putar ke arah kiri hitungan 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian ke arah kanan hitungan 1 sampai 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Relax. Selanjutnya kita pegang jari kaki dengan kedua telapak tangan, kita tarik ke belakang, lepas ke depan, hitungan 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hitungan ke 10, tahan, hitung 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Kemudian terakhir kita tepuk area betis ke bawah. Hitungan 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Demikian tutorial kali ini, semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.